Tuh Gigi sekarang pikir-pikir deh Raffi tuh gimana orangnya. Itu kan... Ya itu kan aku gak ada maksud bohong. Ya gak apa-apa gitu, juga lah. Ya kamu... Tuh si Raffi kalau udah ketolong nyindarnya ada kucing dinginan. Iya. Orang mah kalau gak ada apa-apa mah gak ditutup-tutupin, diceritain biasa aja. Iya aku udah nyari. Nyari lagi sini. Kamu... Iya kan? Lu mah aja. Apaan sih? Orang mah kalau misalnya gak tahu ada permasalahan sih yang diceritain mah biasa aja cewek-ceweknya. Raffi yang pertama lu ngasih jam, yang kedua lu ngasih sepatu. Jangan-jangan lu deket juga lu sama Yusita lu. Gua punya buktinya. Ini apaan lagi? Emang lu deket kan? Lu deketin juga Ayusita lu kan? Bella lu deketin, lu Ayusita deketin lu. Apaan sih? Lu jangan sembarangan deh. Lu kayak gitu ini liat BBM-an, calon bini gua lagi ngambek nih. Enggak, biasa aja. Yang jam, kamu percaya sama aku lah. Gigi, yang kayak gini mah geletakan di luar, Gigi. Raffi, mawar yang indah tumbuhnya di tepi jurang, akan susah dapetinnya. Kalau yang kayak gini di tanah abang numpuk. Enggak ya, itu mah. Nih, gua pernah BBM-an sama Raffi ngomong. Apa? Nih, si Abrar, si Abrar. Abrar. Nah, nih buktinya nih, kalau lu juga. Pernah suka Ayu Sita. Nih, buktinya nih. Jeng 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 jeng. Tuh. Nih, ini Abra nih produsernya dahsyat. Nanya, tapi emang beneran? Ah, iya. Jadi lu deket sama Isita, bro? Iya, iya. Ini BBM-an. Waktu kemarin tim dahsyat bilang mau datengin Ayusita. Tapi lu ngaku lu pernah deket sama Ayusita lu. Semuanya. Lu kan deketnya gitu. Dia mau deket sama Poeli juga pernah kali. Pantesan dia lagi kompur sama grup BBB dia suka colek-colek. Iya. Ayusita kenapa kok pipinya jadi merah gitu? Tapi kan aku sama Ayu kan... Ayu mah biasa aja, lu berarti dia mah semua, bohong, nah kita, kan? Nagita kan Slavina. Dia mah semua, gak usah yang cewek-cewek. Di Mas Bek juga pernah dipacar. Benar gak, Bi? Lu bener kan lu pernah deket sama Ayu Sita lu? Itu Ayu Sita udah deketin gue dari dulu. Iya, dia deketin aku dan akunya gak suka sama dia. Enggak, emang kenyataannya begitu. Bella lagi gak ada, lagi ganti baju dia ngerayu ini gak ada. Chelsea, gitu aja terus. Satu lagi. Chelsea. Gak ada kan? Bener gak kalau lu? Bener gak? Gak apa-apa kan dulu belum ada gigi. Iya gak masalah ya. Gak masalah. Lagian bukan zaman BBB deh. Oh jadi bukan zaman BBB. Lagian bukan zaman BBB kok. Berarti Raffi sama Isna udah deket sebelum ada BBB. Bohong, berarti dia bohong. Ya Allah, bukan. Dia bohong. Enggak. Enggak, dia dulu. Lu kan sama Dewi Andika, dia sama Dewi Andika. Les. Buka lagi. Sama Dewi Andika. Tamparannya beda kalau orang pernah deket. Yo, berarti dia bohong. Dia bilang, emang waktu itu dia ngomong, emang pernah deket sama Ayu? Enggak, gak pernah. Jauh-jauh terus gak pernah deket kayak gitu. Ayu mana dulu nih ada? Ayu Sita. Kalau ditanya enggak mulu. Gak pernah, gue soalnya tuh kayak emang udah temenan dulu sama dia. Terus jangan kalo... gitu, tapi gak diakuin gue, jangan gitu dong. Jangan gitu. Jangan gitu, gak diakuin. Di dekat biasa yang namanya juga cinta monyet dulu. Oh berarti benar kalian pernah saling sayang. Udah saling sayang. Iya, mungkin dong sayang. Kalau iya juga enggak apa-apa, saya enggak bohong ya kan? Ih, dia mah semua ya. Semua teman kerjanya pernah deketin, si Dede aja pernah. Aku juga kalau
gak kuat-kuat Iman deketin sama dia kan. Yang jangan kalau kalau Raffi orangnya gimana sih? Kalau Raffi orangnya gimana? Apaan? Enggak beneran gue tuh dulu kalau misalnya syuting bareng sama dia tuh kerjanya berantem mulu. Enggak, jangan gitu. Tapi dulu kan lu pernah sayang sama gue. Enggak, jangan gitu. Aku enggak bohong, Yang. Tapi kan sebagai batas teman. Enggak salah apa gimana sih? Kebalik apa gimana? Pernah makan bareng enggak? Ada tempat kenangan enggak di mana gitu? Gini, gue bareng. Enggak. Pernah. Sayang. Aku benci hari Jumat. Aduh. Makan bareng Pi kali di mana gitu. Makan bareng tuh makan bareng kalau lagi break makan siang syuting paling makan nasi box. Jangan gitu dong, enggak ngaku banget sih mau gue bongkar nih. Ya, ya. Kebalik gimana sih? Jangan dia bongkar kan di orang ya. Gue emosi nih pelan-pelan nih. Agak gerah nih rasanya. Eh, salat Jumat yuk, yuk semua salat Jumat. Nah, sekarang kita gitu. Apa namanya? Apa sih? Udah ketawa.